Zaskia Sungkar dilarikan ke rumah sakit, reaksi sang anak bikin terharu. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Artis Zaskia Sungkar membagikan kabar tak sedap. Dia belum lama ini dilarikan ke rumah sakit karena penyakit mah yang diidapnya itu kambuh. Hal itu terungkap dari salah satu unggahan Zaskia Sungkar di Instagram. Lewat postingan terlihat istri dari Irwansyah itu tampak berbaring di ranjang rumah sakit. Tak sendirian dia ditemani anaknya Ukasya Muhammad Syaki alias Ukasya. Sayang mami, mami sakit nih Ukasya, doain mami sehat ya, makasih, ujar Zaskia Sungkar. Sementara pada bagian keterangan, kakak kandung dari Shiren Sungkar itu membeberkan penyebab dirinya dilarikan ke rumah sakit. Terakhir mah kambuh parah banget, nget-nget sampai harus disuntik itu pas hamil, tulis Zaskia Sungkar. Meski begitu, dia masih bersyukur karena ditemani putra sulungnya, Ukasya. Sekarang ditemani Bolu, Masya Allah, tambahnya. Sehubungan dengan unggahan itu, Zaskia mendapat dukungan dari rekan selebriti dan warganet. Banyak yang mendoakannya agar cepat sembuh. Cepat sembuh ya Kia, komentar Maya Estianti. Cepat sembuh Mama Ukas, timpal Iis Dahlia. Get well son, ujar Vena Melinda. Semoga lekas sembuh Kak Kia, komentar seorang warganet. Kak Kia cepat sembuh, balas yang lain. Semoga lekas sehat Kak Kia, tambah lainnya.